Halo anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Bersama Pak Ridwan, belajar matematika menjadi lebih mudah. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar jajar genjang. Kalian sudah lihat kan video tadi? Banyak sekali hal yang berhubungan dengan jajar genjang. Seperti kalian lihat tentang ubin yang berbentuk jajar genjang. Nah, ada lagi yang berhubungan dengan jajar genjang, yaitu tangga. Ada yang namanya tangga berjalan, atau juga tangga yang dia ditutup dengan bahan-bahan yang berbentuknya jajar genjang. Dan kita harus menghitung luasnya. Jajar genjang kita akan belajar juga hal-hal lain. Karena jajar genjang berhubungan dengan persegi panjang dan berhubungan juga dengan segitiga. Oke, Bapak akan mengajarkan ini dengan mudah. Dengan cara metode matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Oke anak-anak, mari dengarkan penjelasan tentang mencari luas dari jajaran genjang berikut. Perhatikan. Sisi datar di sini 2. Tingginya 3. Nah, luas atau banyaknya kotak yang ada dalam jajar genjang ini adalah, perhatikan, di sini berarti 12 dikurangi. Nah, lihat ini sebuah segitiga yang luasnya 3, di sini luasnya 3. Berarti banyaknya kotak di sini 6. Perhatikan yang B. Sisi datarnya 4, tingginya 4. Nah, banyaknya kotak dalam jajar genjang berikut adalah, lihat, di sini berarti 20 dikurangi, nah luas ini 2, luas ini pun 2. Berarti di sini jumlahnya adalah 16 kotak. Perhatikan yang C. Sisi datarnya 3 dan tingginya 5. Nah berarti di sini banyaknya kotak ada dalam jajar genjang yang di C adalah, perhatikan, di sini segitiga, luasnya 2,5, dan di sini pun 2,5. Berarti banyaknya kotak yang ada di sini adalah 20 dikurangi 2,5, dikurangi 2,5, atau sama dengan 15. Nah, lihat gambar yang D. Alasnya 4, tingginya ada 5. Nah, kita lihat banyaknya kotak dalam jajar genjang berikut. Perhatikan di sini ada berapa nih? Lihat, 2 ke sini 5. Berarti ada 5 buah kotak yang di luar, 5 buah kotak yang di luar. Sedangkan banyaknya kotak di sini ada berapa? Lihat, 6 5 30. Nah, berarti banyaknya kotak ada dalam jajar genjang yang di C adalah 20 buah. Mari anak-anak, kita lihat hubungan yang terjadi. Yang A, sisi datarnya 2, tingginya 3, banyaknya kotak 6. Yang B, sisi datar 4, tinggi 4, banyak kotak 16. Yang C, sisi datar 3, tinggi 5, banyak kotak 15. Yang D, sisi datarnya 4, tingginya 5, banyaknya kotak 20. Coba anak-anak, apa hubungan yang terjadi antara banyaknya kotak, sisi datar dengan tinggi?
Coba. Ya, betul. Banyaknya kotak atau luas jajar genjang sama dengan sisi datar dikali tinggi. Atau kesimpulannya, luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Karena sisi datar adalah kita anggap alas. Sekarang kita akan membahas jajar genjang yang menggunakan HOT atau Higher Order Thinking Skill atau soal yang beraras tinggi. Oke, mari anak-anak kita lihat soal HOT jajar genjang berikut. Bangun pada gambar di bawah ini terdiri dari dua jajar genjang, yaitu ABCD dan DCFE. Total luas keduanya 81 cm persegi dan tingginya 9 cm. Jika luas jajar genjang ABCD 2 kali luas jajar genjang DCFE, berapakah panjang alas jajar genjang ABCD? Nah, yang dimaksud panjang alas ABCD adalah berarti sisi datar dari jajar genjang ABCD. Mari kita lihat penjelasan berikut. Nah, di sini ada contoh gambar ABCD dan DCFE. Perhatikan. Karena luas jajar genjang ABCD adalah 2 kali DCFE, maka alas dari BC 2 kali CF. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu panjang total dari BCF. Perhatikan. Panjang BCF itu sama dengan 81 cm dibagi 9. Hasilnya 9 cm. Nah, perhatikan. Karena BCF itu adalah sisi datar dari jajar genjang tersebut dan dia membagi 3, berarti masing-masing panjang ini adalah 3, 3, 3. Ya. Atau sebenarnya sudah bisa kita langsung ketahui. Tapi dengan cara ini kita buat bahwa BC itu sama dengan, ya, lihat perbandingan di sini kan 2, di sini 3. Berarti 2 per 3 dikali 9 atau sama dengan 6 cm. Gimana anak-anak? Mudah kan? Soal HOT menjadi mudah. Apalagi soal yang bukan HOT. Ya, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah.